Komisioner KPU Kota Malang meninjau lokasi TPS 3 Pandanwangi Kecamatan Blinding yang kekurangan surat suara pada saat pemungutan suara. Di TPS 3 ini, pemungutan suara sempat dihentikan karena logistik surat suara untuk capres-cawapres kurang. Komisioner KPU Kota Malang Denny Bahtiar bilang bahwa pihaknya akan melakukan investigasi terkait kurangnya surat suara ini. Menurutnya, kekurangan surat suara telah teratasi dengan menggeser surat suara dari TPS terdekat. Setelah mendatangkan surat suara sesuai kekurangan, pencoblosan kemudian dilanjutkan. Kalau yang beberapa tempat lain, kalau misalnya kurang 1-2 kan masih bisa teratasi ya. Nah maksudnya ini kan yang ekstrim. Yang ekstrim misalnya di sini sampai 119, kemudian ada yang 75, itu yang memang di Pandanwangi. Penyebabnya apa? Ya mungkin nanti kita lihat lagi ya proses setting packing di gudang kita itu seperti apa, nanti kita masih belum bisa memastikan. Apa karena ada dua penempatan Pak, satunya di KPU Malang, satunya lagi di gudang logistik? Tadi katanya panwaslu gitu. Oh enggak ada kaitannya. Sebelumnya, proses pemungutan suara pada 3 TPS di Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang sempat terhenti karena kurangnya surat suara untuk capres dan cawapres. Untuk TPS 3, kekurangan surat suara presiden dan wakil presiden 119. Sementara di TPS 4, kekurangan 75 surat suara. Dan TPS 12, kekurangan 99 surat suara. Didik Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.